pagi hari ini saya berbahagia sekali bisa segera meresmikan Pasar Sambi di Kecamatan Sambi. Kecilan dulu, waktu kecil saya dulu, saya sering ke sini. Karena bapak ibu saya kan di Kecamatan Ngemplak, sebelah Meriki. Itu sering Meriki nggih member toh. Tapi belum pernah masuk ke Pasar Sambi, belum pernah. Saya ngaku apa adanya, belum pernah. Dan saya tahu pasar ini sebelumnya seperti apa, dan sekarang saya kaget, sudah berubah total, nanti masuk, semoga juga pasarnya rapi, bersih, yang apa datang membeli juga nyaman, senang. Jangan sampai pasar-pasar rakyat kita kalah dengan supermarket, nggih mboten? Jangan sampai pasar-pasar rakyat kalah dengan mall, enggak boleh. Milo, kedah nanti kalau sudah ini diresmikan, betul-betul sarang-sarang dijaga, sarang-sarang dirawat, kebersihannya terutama sehingga pembeli itu datang semakin banyak, semakin banyak, semakin banyak. Karena biasanya yang namanya pasar tradisional yang belum dibangun, yang saya lihat dari Sabang sampai Merauke, biasanya ya kumuh, kembatan, reget, becek, nggak ada tempat parkir. Sekarang kan ada tempat parkir ini. Jadi ya, yang belanja pakai mobil bisa parkir, yang belanja pakai sepeda motor bisa parkir, itu memberikan kenyamanan. Ini yang kita bangun, pasar dari Sabang sampai Merauke, nanti memang target dalam 5 tahun ini 5.000. Ya banyak sekali, memang 5.000 itu banyak, tapi itu target. Kalau tidak, nanti pasar rakyat akan kalah dengan pasar-pasar modern, mall, supermarket, hipermarket. Nggak mau, saya nggak mau. Nggak mau. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, Pasar Sambi pada pagi hari ini saya nyatakan dibuka dan diresmikan. Alhamdulillah.